Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini teman-teman sekalian Kita kembali lagi Latihan membaca kitab bahasa Arab Yang tidak ada barisnya Temanya adalah Rabbi Allahu Tuhanku adalah Allah Wa arafa ibarahimu Anna Rabbuhu Nabi Ibrahim mengetahui Bahwa Allah adalah Tuhannya Oke okay, perhatikan Wa arafa Arafa itu adalah fi'il madi mabani alal fathi. Arafa fanya huruf terakhir dibaca fatha. Karena dia tidak bersambung dengan wawul jama'ah. Juga tidak bersambung dengan domir rafa'in mutaharik. Yaitu ta, ti, tu atau na. Atau juga tidak bersambung dengan nun niswa. jadi kalau tidak bersambung dengan sesuatu di sini maka dibaca arafa fathah. Fi'il madi seperti itu semuanya Ibarohimu ini sebagai fa'il dari arafa makanya dia marfu'un tanda rafa'nya dhammah Ibarohimu alasannya karena Ibarohimu ini adalah isim mufrad ismun mufrad itu marfu' Dirafahkan dengan dhammah annallaha Rabbuhu bahwa Allah adalah Tuhannya. Allah ini isim anna. Makanya dia mensubun. Tanda nasabnya adalah fathah karena dia isim mufrad. sedangkan Rabbu ini khabar anna. Khabar anna itu marfu' dirofa'kan Tanda rafaknya di sini domba karena dia isim mufrad. Di anna Allah hayyun la yamutu. Karena Allah itu maha hidup Tidak pernah dan tidak akan mati uh, Allah ini isim anna, isim anna Makanya dia mensubun Hayyun ini khabar anna Makanya dia marfu'un Hayyun Tanda rafa'nya domba Karena dia juga isim mufrad. La yamutu La ini la annafiyah Yamutu ini fi'al mudalik yang dirafakkan, yang marfu. Karena tidak ada yang menasabkan dan menjazamkan sebelumnya. Ha, ya, yamutu. Tanda rafaknya adalah ia ad yamutu. Karena dia bukan af'alul khamsah. La Saya tidak bersambung sesuatu di akhirnya. Lalu fa'ilnya adalah domil mustatir, domil yang tersembunyi, yaitu huwa la yamutu huwa huanya tidak kelihatan huanya itu kembali ke Allahu oh, li anandoha, ke Allah lanjut wa bakin la yagibu dan Ibrahim mengetahui bahwa Allah itu kekal maha kekal la yagibu tidak akan pernah lenyap oke okay. bakin ini asalnya adalah bakiun, ada ya ianya dibuang maka menjadi bakin. Ha, ini kedudukannya sebagai khobar anna, Khabar anna yang ini. Karena dia khobar anna makanya dia marfu'un bakiyun. Tanda rafa'nya adalah domma. Karena isim mufrad. La ini la annafiyah. Yagibu ini fi'il mudhari'un marfu'un dirafa'kan. Uh, sama persis penjelasannya dengan ia mutu wa annallaha qawiyyun la yaglibuhu bahwa Allah itu juga maha kuat tidak ada yang bisa mengalahkannya Allah isim anna mansub tanda nasabnya adalah fathah karena isim mufrad qawiyyun khabar anna Dirafahkan, tanda rafa'nya dommah karena dia isim mufrad la inilah anafia. yaglibu ini fi'il mudhari' yang marfu' dirofakkan fa'ilnya di sini adalah syai'un syai'un ini fa'il makanya syai'un dibaca marfu' domba tanda rofaknya ini isim mufrut. tanda rofaknya adalah domba karena dia isim mufrad syai'un la yaglibuhu syai'un tidak ada yang bisa mengalahkannya hunya ini kembali ke Allah posisinya sebagai maf'ulun ini uh, maf'ulun bih la yaglibuhu. tidak ada yang bisa mengalahkannya sesuatu pun lanjut <tuh> wa arafa ibrahimu anna allaha rabbul kaukabi nabi ibrahim juga mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan bintang. Oke, okay. annallaha. Nah, kita jelaskan al-kaukabi. Nah, yang sebelumnya itu sudah ada dijelaskan di kalimat-kalimat sebelumnya. Al kau kabi kaukabi kau kabi ini mudofun ilah makanya dia majarul tanda jarnya kasro karena ini boleh bertanwin atau juga ada alif lamnya robul kau kabi. Uh, tanda jalnya adalah kasro karena dia isim mufrad. Jadi isim mufrad itu apabila majrur, tanda jalnya adalah kasro dengan syarat dia boleh bertanwin atau ada alif lamnya. Robul kau kabi mudafun ilaih majrur tanda jalnya adalah kasro. Wa an rabbul robul kamali. Uh, Nahdha isim anna mansub. Rabbul kamar anna uh, marfu. Tanda rufanya domba. Al-qamari ini mudafun ilai. Mudafun ilai tan uh, mudafun ilai itu majarur Tanda jarnya adalah kasra karena dia isim mufrad. Uh, Rabbul qamari bahwa anda adalah Tuhan uh, bulan. Wa rabbus syamsi dan bahwa anda adalah Tuhan uh, matahari. asy dibaca kasra. Uh, ini mudafun ilai. Karena dia mudafun ilaih majrur. Tanda jarnya adalah kasrah karena dia isim mufrad. Wa anna rabbul alamin. Dan Allah itu adalah Tuhan sekalian alam. Oke, okay? Al-Alamina ini mudafun ilaih. Mudafnya rabbu. dia mudafun ilaih al-Alamina. mudafun ilaih berarti majrur. Tanda jarnya di sini ya. Ala alami nah ya ini adalah tanda jarnya karena ini mulhak dikategorikan ke jamak mudakar salim hukumnya itu dibuat sama seperti jamak mudakar salim nah jamak mudakar salim itu kawan-kawan sekalian tanda jalnya jarnya atau alamat ini adalah ya Nah, jamak mudakar salim apabila maj, apabila dia majarul tanda jarnya adalah ya Robul alamina al alamina mudofun ilaih majarul tanda jarnya adalah ya karena dia mulhak dikategorikan ke jamak mudakar salim wahadallahu ibrahima hada ini fi'il madi mabani alal fathi cuma fathahnya tidak kelihatan karena yang terakhir adalah alif ini walaupun bentuknya seperti ya ini sebenarnya adalah alif Allah ini fa'ilnya makanya marfu'un tanda rafa'nya dhamma karena dia isim mufrad fa'il dari hada ibrahima ini maf'ulun bih dari hadallahu Allah memberi petunjuk kepada Ibrahim ibrahima maf'ulun bih makanya dia mansubun dinasabkan nah, di sini tanda nasabnya ibrahima fathah karena dia isim mufrad Waja'alahu nabiyan wa qalilan dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai Nabi dan sebagai kekasih. Ja'ala fi'il madhi mabani ala al-fathih. Ma Fa'ilnya adalah domil mustatil kembali kepada Allah. Huwa kembali kepada Allah. Hunya ini, ja'ala hu ini kedudukannya sebagai maf'ulun Kembali kepada Nabi Iba, Ibrahim. nabi uh, Nabiyan ini maf'ulun yang kedua dari kata ja'ala tambah domil mustatil huwa sebagai fa'ilnya nah, karena dia mafu'ulun maka mansubun tanda nasabnya adalah fathah karena dia isim mufrod khalilan ini ma'tuf diatofkan kepada nabiyan bagaimana hukum nabiyan seperti itulah hukum khalilan sama-sama mansub Oke, okay, kita lanjutkan Wa amarallahu Ibrahim ayyad wa qaumahu wa yamna'hum min ibadatil asnami. Dan Allah menyuruh Nabi Ibrahim agar mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar Nabi Ibrahim mencegah, melarang mereka yaitu kaumnya dari beribadah kepada patung-patung. Perhatikan amaro ini fi'il madi. Penjelasannya sama seperti arafa. Allahu fa'il dari amaro. Marfu' dirofakan Tanda rafaknya adalah dhamma. Karena isim mufrad. Ibarohima ini maf'ulun dari amarallahu. Nah, karena maf'ulun maka mansubun dinasabkan tanda nasabnya fathah ibarohima. Alasannya karena ini adalah isim mufrad. Agar Ibrahim mengajak kaumnya, mendakwahi kaumnya. Ia dakwa ini fi'al yang mansub, dinasabkan. Karena ada an sebelumnya. An ini adalah huruf nasab. Menasabkan. Ya da'wa al mudhari yang mensub. Tanda nasabnya sini adalah fathah. Ay ya da'wa. Fa'ilnya domil tersembunyi yaitu huwa. Mustatir. Kembali kepada Ibrahim. Agar dia yaitu Ibrahim mendakwahi qawma. Qawmahu. Ma dibaca fathah. Ini sebagai maf'ulun dari ya da'wa. Nah, karena kauma maf'ulun maka dia mansub dinasabkan. Tanda nasabnya di sini adalah fathah karena dia kategorinya isim mufrad. kaumahu wa yamna'ahum. Wa ini huruf ataf. ini fi'il mudhari yang diatofkan kepada sebelumnya itu ya da'wa. Ya mansubun maka yamna'a juga harus mansubun. Nah, ini fa'ilnya juga tersembunyi, yaitu huwa, kembali ke ibarohim. Dan agar ibarohim melarang hum, melarang mereka. Siapa itu mereka? Kauma, kaumnya, kaum nabi ibarohim. Min ibadatil asnami. Min ini huruf jar. Makanya ibadati dibaca kasro. Ibadati majarur. Dijarkan, tanda jarnya adalah kasro karena dia isim mufrad al asnami nah, harus kasro ini mudofun ilai karena dia mudofun ilai maka majarur dijarkan tanda jarnya di sini adalah kasro karena dia uh, jamak taksil Oke, demikian materi kita pada kesempatan ini. Tunggu episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.